Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. Welcome back ke channel Scoplo. Balik lagi di One Punch Man. Terima kasih teman-teman. Oke, di video ini kita akan lihat gameplay dari Gyoru SSR Plus yang udah masuk di server induk bannernya bulan ini di turnamen Hero Monster. Nah, kabarnya ini sekarang udah ada puzzle-nya si Pigat SSR, yang SSR Plus nyusul ya. Karena iya tahu sendiri lah ya, harus dapat SSR-nya dulu baru kita bisa nge-fuse SSR Plus. Nah, di sini untuk dapetin caranya ini nyelesain misi ya. Nah, misinya ini banyak yang belum terbuka, cuy. Banyak yang belum terbuka gitu. Jadi ya santuy aja sih, enggak usah ngebet buat yang main di induk. Tapi kalau main di saya ya stick info aja buat teman-teman gitu ya. Nah, untuk reward lainnya ini ada ini coy, SAC 2 biji, BTBS kartu reset, figurin, duit buat beli skin ya, sama diamond 200. Mantap jiwa coy. Nah, karena di figurin ini aku belum nyampe, karena di figurin 18 kalau enggak 19 udah lupa aku untuk Pigat ya. Nah, di sini udah masuk di album Pigat SSR. SSR plusnya kayaknya enggak ada sih. Kita coba nanti. Ini dia. Sinerginya sama ini DK, Aloy, Yumbiman, King, WDM, Chill Emperor. Ini dia skillnya tadi. Ini gambarnya kayak gini nih. Mantap jiwa ya. Terus yang SSR Plus kayaknya belum ada sih. Ya belum ada SSR Plus. Oke, kita coba langsung saja. Karena baru itu ya yang eventnya yang masuk. Event Enif-nya nanti bakal nyusul. Karena jatuhnya itu di tengah bulan kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ya sabar-sabar aja nanti, oke? Kita coba masuk dulu. Di sini aku main di server 200 kawan-kawan. Oke, ini dia monsternya. Kita coba lihat yang menang. Yang menang ada ya, Gyoru SSR Plus dan tim. Mantap jiwa, ini bintang 5, purple 5. Oh, ini nggak purple 5 nih, tapi akuan 2 entah ya. Lawannya ini ya. Lawannya sama GG, cuman nggak ada ini ya. Nggak ada Gyoru gitu. Untuk yang hero side-nya ini, oh ini rank 1 BP coy. Rank 1 BP, wah mat. Wah, bomnya frame biru anjir, ngeper banget ini. Lawannya kita coba lihat. Wah, lawannya aja full build anjay. Oke, kita coba lihat dulu pertandingan dari monster hero-nya dulu. Kita langsung aja tonton kawan-kawan ya. Mantap ya jiwa kawan-kawan. Wah, drone-nya 2 semua ya, dan punya dogman 2 semua kawan-kawan. Kita coba lihat nih. Oh, yang sebelah gak ada FF bang. Dan kemungkinan besar sih FF-nya udah awaken 2, yang dimana bisa ngedodge 50% ke teman sebarisnya dia gitu. Support ya, support. Mantap jiwa. Langsung berapa juta ini? 15 juta doang ya, karena masih ketahan resilient gitu. Ini apa NL ini? Kalian bisa lihat damage-nya si King tuh ya. Sangat mantap sekali ya. Satu drone aja 350%. Satu round 2 kali gitu. Berarti 700%. Kalau drone-nya ada 2, 4 kali berarti ya. 700 kali 2 1400% attack. Kan GG gitu. Itu kalian bisa lihat tuh buff HP di bawahnya si bom itu support dari si ini ya. Siapa namanya nih? Aku lupa anjir, Garo cuy. Dan yang sebelah ini enggak ada Garo ya. Oke, mau ada aku tuh baru. Mantap dia langsung enggak ada nyilding-nyilding cuy. Kalau ketemu Garo langsung robos anjir. Robos gak ada nyilding anjir. Tadi ke warna biru. Kita coba cek dulu ya. Tadi kalau gak salah lihat aku metal bednya si avatarnya Gyoru warna biru dah. Apakah mataku rabun anjir? Coba cek dulu nih. Full up dokumen ini juga sakit. Asli sakit ini asli. Kalau ada 2 bah. Itu 700.000, 1 juta anjir. Yuk kita miru Setsugi. Ah, tinggal 4.
dibakar, disil sama king sih nanti 3 biji. Kita coba lihat nih. Kingnya sebelah ini juga ultra-ultra sih. Awakan 2 juga. Aku melihat kingnya ini ngestil 3 energi, berarti sisa 1. Abis dong. Yang ulti cuman king doang aja. Yang ulti cuman king doang gitu. Oh, kingnya mati. Gak jadi ngulti nih. Kita coba cek nih. Kena selas atomik ini harusnya. 3 biji, boom. Gak disil coy. What? Gak ngesil ya. Antalah bro. Iya ya, 4 tinggal 2. Kok gak ngesil ya? Entah ngebug entah apa ya. Ulti kan di ultinya itu ngesil. Oh iya, biru bener ya. Tornadonya biru bro. Dan ada dodge ya. Ngeselin banget asli itu dodge-nya itu. Si FF. Wah. MB-nya yang sebelah lebih GG anjir. Lebih gahar. Tornado merah anjay. Lihat. Bocilnya nih follow up. Kikemiru Setsugi. Piar. Entah ya, tadi kok bisa ya King ulti kok gak ada energi yang di shield gitu. Aneh ya. Apakah aku salah baca atau gimana ya, gak tahu ya. Cat. 7 juta wafat. Follow up 21 juta mah. Gila. Terus ini tembus loh coy. Gak ada damage anjir. Diputer ME gak ada damage ya. Kena dodge. Mantap jiwa memang ya. Diputar gantian bro. Tatatatatat. Wafat. Dan menang coy. Yang avatar MB ini yang GG banget ini. Yang punya BP di server 200an tuh. Oke, kita lanjut lagi di turnamen monsternya kawan-kawan. Let's go. Kita lihat ya. Meta basic attack. Depan belakang oke ya. Dua curut semua anjir. Boros dengan dua curutnya dan Goketsu dengan dua gaganya ya. Mantap juga nih ya. BTW besok kita gacha gaga kedua si Goketsuku ya di tengah bulan nanti, karena banner comebacknya si Goketsu kawan-kawan ya. Mantap. Masih bisa, masih ke bawah dong stunner. Tapi nah ini kalian bisa lo, Goketsunya ke stun gak jalan ini tuh. Nah, oh jalan. Akhirnya gak jalan dulu cuy. Oh iya, keskip kan. Oke, jadi stun itu masih berguna cuy di metanya Goketsu. Di metanya ya Goketsu. Kalian bisa lihat tadi cuy, Goketsunya kesetun dan keskip ya, kelewat ya. Itu karena apa? Turn setelah dia kesetun itu adalah dia yang disetun. Jadi yang kesetun otomatis kelewat karena nggak ada char yang action pas dia stun. Paham nggak sih cuy? Kan stunnya dia, stunnya remove, stunnya Goketsu kan tipenya harus ada karakter apapun yang jalan baru stunnya hilang. Kecuali beda kalau itu ya, kasusnya stun remove stunnya si siapa, Garo ya, itu otomatis dihilangkan. Kalau dia kena stun otomatis langsung dihilangkan sebelum semua char action gitu cuy. Lebih bagus remove stunnya si Garo sih daripada si siapa namanya, si Goketsu. Tapi kan Goketsu kan untuk tim juga, nah Garo kan untuk dia sendiri gitu sih bedanya. Jadi masih kepake ya buat kalian yang pakai Gelwin di metanya Goketsu, masih sangat bisa nge-stun asalkan yang kalian stun tuh char yang setelah kalian jalan itu cuy. Begitu. Mungkin kalian paham sih. Semoga kalian paham, sorry. Nah ini kalian bisa lihat tuh ya. Kena Silent 2 biji ya, Kabuto sama Gelwin.
cuman bisa basic attack. Ah, basic attack-nya Gelwin masih kepake banget anjir. Basic attack-nya si Kabuto juga masih sakit sih, cuy. Miku biru naik. Mantap jiwa ya. Lilinya tinggal satu ya, karena dia belum ngabisin turn-nya 4 kali. Nah, ini baru meledak nih. Oh, belum. Masih ulti tadi. Nah, ini baru ini kayaknya. Ini kena challenge 1 biji. Oke, challenge 1 biji. Saya coba ini. Nah, oh, masuk follow up anjir. Nah, ini nih, meledak nih lilinya. Dia ulti lagi, cuy. Nah, ultinya yang kena challenge 3 biji ya. Tinggal 2 biji. Goketsu sama yang diterbangin dari nyamuk. Car. Gila, tanky banget itu si Ava Gyoro ya. Dengan 2-4 surut. Mantap jiwa ya. Dan tidak ultra ulti untuk Geryu-nya. Meledak ya. Kena challenge lagi tuh nyamuknya tuh sama Gilwin. Memang beda ini coy, apa namanya, beda kasta anjir. Sultannya parah ini yang avatarnya si Gyoro ya. Mau bisa apa kau? Kena challenge 2 kali terus lah anjir. Pijar. Udah ini tamat riwayat ini. Tapi BTW pertandingannya nggak terlalu lama ya. Nggak kayak biasanya gitu loh. Iya kan ya. Ya karena ada Goketsu pertama yang bisa nerobos Anilding. Terus Gyoro juga harusnya ikut andil ya, karena dia nge-silence yang notabene cuma basic attack doang gitu. Oke teman-teman, mungkin jadi itu dia ya sedikit showcase dari Gyoro SSR Plus di turnamen Monster minggu ini teman-teman. Dan ada turnamen Hero juga tadi, dan ada sedikit info tentang puzzle-nya si Pigat SSR. Mungkin untuk Pigat SSR Plus-nya akan nyusul, tapi entah kapan ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, suruh video, dan terima kasih. Mantap juga.